Nah, kita akan bahas maksud dibalik selebrasi Nuts RSGPH. So, welcome back with me, Pepau. Dalam momen kemenangan RSGPH kemarin, ada momen menarik selepas game 4 berakhir. Nuts yang sangat terbawa suasana akhirnya lari ke arah trofi dan mengangkat piala tersebut. Alih-alih taunting, dalam sesi wawancara bersama media, Kinci bertanya apakah ada alasan khusus dibalik aksi selebrasinya tersebut. Ternyata, Nuts mengatakan tidak ada alasan apapun, saya hanya terbawa emosi dan itu sebenarnya tidak ada maksud untuk menghina. Selebrasi itu untuk senang-senang dan hanya sebatas perayaan saja. Selepas melakukan selebrasi, seluruh roster RSGPH pun menyambangi stage tempat Hanarki Hoshi bermain. Aksi sportsmanship juga diberikan oleh seluruh roster RSGPH termasuk Nuts sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Hanarki Hoshi di Grand Final MSC 2022. Beralih ke turnamen MSC 2022, tim asal Filipina tersebut berhak atas hadiah uang sebesar 300.000 US dollar serta trofi simbolis sebagai juara. So, menurut kalian gimana nih tentang selebrasi yang Nuts lakuin? Tulis dulu di kolom komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue Papa, bye-bye!